Nama Gus Miftah kembali trending di Twitter beberapa waktu yang lalu setelah beliau mengadakan pentas seni wayang kulit, dan di pentas seni tersebut terdapat tokoh yang bentuknya atau parasnya atau wajahnya itu mirip Khalid Basalamah karena ada jenggotnya. Dan di pentas tersebut si dalang itu marah-marah dan melakukan atraksi yang sangat hebat, memukuli si Khalid Basalamah sampai putus tangannya Khalid Basalamah. Karena hal itu banyak netizen mungkin tersinggung atau marah pada Gus Miftah karena beliau yang dianggap sebagai penanggung jawab acara tersebut. Yang tidak suka atau tersinggung tentu saja kelompok dari Khalid Basalamah sendiri karena merasa pimpinan mereka itu dihina di pentas wayang, dibantai oleh dalang. Tapi mereka tidak paham bahwa ini adalah seni, seni pertunjukan yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi di pementasan wayang tersebut adalah bentuk atau ekspresi kemarahan orang Nusantara karena mereka merasa tersinggung sebab ucapan Khalid Basalamah yang menyatakan wayang dilarang dan hendaknya dimusnahkan. Kalau ada yang marah dengan kejadian tersebut, tentu cuma para pengikut si Khalid Basalamah ini. Tapi apakah mereka juga berpikir apa yang telah dilakukan atau diungkapkan Khalid Basalamah juga melukai perasaan warga di Nusantara ini? Dan ekspresi kemarahan si dalang itu adalah perwakilan dari dalang-dalang seluruh Indonesia dan bahkan juga umat Islam yang menggunakan wayang sebagai media dakwah. Makanya bagi kelompok Salafi Wahabi, terutama Khalid Basalamah, jangan sekali lagi menyinggung perasaan warga di Nusantara. Dengan dalih agama, dengan dalih meluruskan Islam, dengan dalih syiar Islam, namun akhirnya hanya menimbulkan keributan, menimbulkan perpecahan, menimbulkan pro kontra yang tidak ada habisnya. Wayang adalah warisan budaya nenek moyang Nusantara, warisan budaya yang digunakan oleh Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Makanya sekali lagi, jangan ulangi perbuatan itu lagi agar tidak terjadi hal yang seperti ini lagi. Kamar di kamar mbok ganggu iki cangkemmu cangkemmu opo? Cok. Ya kuwi rasane payah masakane cangkemmu iki. Bakane wis padha kalah.